aku bilang ini tantangan terbesar aku sebagai ibu bekerja. Kita lagi syuting waktu itu ada acara yang dipandu oleh Tompi, almarhum Glenn Fredly, sama Sandi Sandoro. Lalu anak aku ditanya, aku ingat yang bertanya itu adalah Tompi. Okay. Gemma, kamu mau mami seperti apa? Gitu. Terus itu acara live ya. Tiba-tiba anak aku ngomongnya begini. Aku mau mami lebih punya banyak waktu buat keluarga. Kan rasanya jelek ya. Di saat aku tuh, ayolah, aku ngerasa bahwa I gave her so many time. Maksudnya dalam artian, aduh, aku selalu antar jemput dia, berusaha untuk antar jemput dia, berusaha untuk yang be there for her. Tapi ternyata memang pas aku ngobrol-ngobrol lagi, sebenarnya sesimpel dia tuh ternyata pengennya aku tuh seperti ibu-ibu yang lain, bisa nganter dia di pagi hari. Sementara dulu pekerjaan aku sebagai penyiar radio pagi tidak memungkinkan untuk melakukan itu.